Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Rizal. Di sini kita mau konten sejarah ya, sejarah saja. Nah, di depan kita ini ada jalan raya. Yang ini jalan raya Limpung Bawang, Banyu Putih Limpung Bawang, sampai ke juga. Ini sekarang menjadi jalan provinsi, dimana dulunya jalannya bukan di sebelah sini tapi di sebelah sana. Jalan ini sudah ada sejak zaman Belanda, di peta Belanda tahun 1920-an untuk peta jalan ini sudah tersantum. Dan di sana ada jembatan teman-teman ya, di sini ada sebuah jembatan, yang mana jembatan ini adalah jembatan ini namanya kali apa ya, kali Cetung kalau nggak salah ya. Nah, yang sini itu adalah jembatan yang baru. Untuk jembatan yang lama dulu jalannya lewat sebelah sini teman-teman ya, lewat sebelah sini ke situ, ke bawah situ. Nah, di situ ada jembatan lama yang sudah runtuh. Runtuhnya jembatan ini adalah pada waktu itu teman-teman, pada waktu dulu terjadi banjir bandang meruntuhkan jembatan yang dari zaman Belanda lah. Untuk jembatan yang ini memang lebih menikung sekali ya, karena ini jembatan generasi kedua. Untuk jembatan generasi pertamanya ada di sebelah sini. Kita mari lihat sama-sama ya. Ini dia jembatan yang generasi pertama dulu, pendek di bawah ya. Nah, saya punya foto lama yang ada bis melintas di jembatan mirip ini, mirip banget sama jembatan ini, letak sama topografinya seperti ini. Ini sangat mirip sekali ya teman-teman ya. Mari kita lihat dulu untuk jembatan lama fondasi pertama. Oh ya bener, itu foto saya dikirimi Pak Eko, teman saya ya. Itu sekitar tahun berapa ya, 45 sampai 50 apa ya? Ya nanti kita tak tayangkan di sini untuk foto jembatan lama, dan nanti kita bandingkan angle yang sama dengan apa namanya jembatan ini. Memang persis di sebelah sini ada lengkung seperti ini, terus di tengahnya dulu ada semacam ini juga pembatasnya. Ada bis dulu lewat sini. Untuk lebar jembatan ini memang tidak selebar jembatan yang baru ini. Kalau jembatan yang baru ini kan sudah menggunakan glogor, apa namanya ini, glogor baja yang besar ya. Terus tangganya cuma dari sini sampai sana, ada satu tangga di tengah terus nyambung lagi yang sebelah sana. Kalau ini ada dua pilar di tengah terus jembatan sana-sana. Memang kalau mengikuti trase yang ini memang nggak terlalu nikung sekali sana ya. Tapi kalau yang ini langsung motong seperti ini. Nah, ini dimungkinkan memang dari zaman Belanda sudah ada, karena memang di peta Belanda itu Map Leiden sudah ada rute jalan ini di tahun 1920-an. Nah, ini yang bagian sini seperti di foto ya, mirip persis, tengah-tengahnya ada dua. Ini kan dari sini langsung nekung ke sini jembatannya. Terus pemandangannya sangat mirip dengan yang ada di sana. Pas itu ada kebo itu. Nah, mirip sekali sawah-sawahnya, terus sungainya itu mirip sekali. Jadi kita nyocokkan jembatan ini sama bentuk lama. Ini yang sebelah sini ada lengkungannya, mirip di foto, ada buknya. Terus ini ada dua pilar di tengah. Pilarnya kuat banget teman-teman ya. Untuk pilar ini kuat banget karena buatan zaman dulu emang kuat-kuat, joss banget ya. Top. Nah, ini bukan konten kereta api teman-teman ya, tapi ini konten sejarah jembatan saja. Saya sementara lagi gak konten bis dulu ini teman-teman, karena masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan dan kita lagi hemat energi. Nanti insya Allah kalau sudah selesai kesibukan itu, kita insya Allah akan hunting lagi ya. Nah, ini juga ada lengkungnya itu yang sebelah sana.
jadi jalannya dari situ ke sini. Nah, dulu jembatannya lebih rendah daripada yang ada sekarang ini. Ini jembatan yang termasuk baru ini, teman-teman. Ini jembatan yang baru, tahun berapa nanti ada di sana tulisannya. Ngeri juga saya ngeliput dari tengah-tengah karena ada setiap ada kendaraan lewat ini bergetar sekali, jembatannya sangat bergetar. Bayangkan kalau dulu masih pakai itu ya. Nah, ini dulu kena banjir bandang cuma hilang hanyut yang bagian atas saja. Tapi untuk yang pondasinya ini masih kokoh berdiri. Ini masih kokoh berdiri ya. Wah, lah itu. Memang masih mirip banget sama yang ada di gambar yang ada bis melintas di sini. Ini jika kita melihatnya dari sebelah sana foto itu kayaknya diambil dari sebelah sana ya kayaknya ya, karena di sini nanti akan saya coba cari letak dokumentasi atau letak foto lama sama itu foto sekitar tahun 45-an sampai 60-an 50-an ya berarti ya. Nah, dulu jalannya lewat sini teman-teman, ini ke sini. Jadi kalau yang sekarang langsung patah sekali seperti ini karena sudah bergeser. Dulu seperti ini letaknya. Untuk sawah-sawahnya mirip ya sama foto lama, terus letak ininya juga mirip, diambil dari sebelah sana mungkin ya. Terus ada bis lawas itu, bis kayak bis apa itu? Itu yang lewat sini. Itu dari ini jalan dulunya, ini adalah jalan Pekalongan Bawang ya. Sekarang jadi jalur provinsi yang bisa menghubungkan Jogja. Bisa menghubungkan ke Jogja. Untuk lebarnya jembatan memang tidak selebar jembatan yang ada sekarang ini. Itu lebih sempit jembatannya, lebih kecil. Tapi ini menandakan dulu sudah ada kendaraan besar semacam bis yang lewat sini. Ya, ini seperti ini letaknya. Sekarang tinggal pilar-pilarnya dan masih kokoh ini. Untuk kalinya di sana diambil pasir sama warga, ambil batu, terus batu yang besar-besar di sana juga ditambangkan, tambang depo ya. Ini lagi nggak ngonten belusuan sepur dan nggak ngonten bis ini. Saya lagi ngonten jembatan lama. Dan sekarang sudah berbeda ini. Berarti ini dulu jalannya di bawah ini, dulu ini uruk-uruk dan berarti teman-teman, karena jembatannya dulu enggak setinggi yang sekarang. Ini yang tinggi ini mungkin menanggulangi kalau sungainya naik. Jadi jembatannya dibuat lebih tinggi daripada jembatan lama yang memang sudah ada sejak zaman kolonial, tapi ini awet banget, sangat awet, masih kokoh itu. Ini untuk jembatan baru ini, di situ sudah ada tulisan ini. Nah, ini jembatan Petung, oh kali Petung. Sayang kok nggak ada tahunnya ya. Jembatan yang baru di sini memang lebih besar kan? Ininya lebih besar juga. Waduh, ini ada kebun sendiri ya. Itu kebun bisa nyebrang sendiri ya. Jalannya sudah lebih lebar memang.
dulu kan jalan lewat bawah situ sana, ini sekarang lewat sini. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, terus stay terus di channel Ahmad SR1 ya, channel yang berisi hunting kendaraan, hunting bis, sama meliput juga untuk sejarah-sejarah transportasi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.